Assalamualaikum. Beberapa hari ini cuaca panas berdenting kan? Memang sesuai sangatlah jika dihidang agar-agar cendol ni sebagai dessert pencuci mulut. Tambah lagi makan sejuk-sejuk, memang terasa nyaman lalu kat nak tekak ni. Rasa lemak-lemak cendol bersantan bergabung pula bersama lapisan manis dari gula merah. Dah sebiji sama macam makan cendol kat tepi jalan tu. Sesuai sangatlah menu dessert yang satu ni. Bila dihidangkan untuk tetamu sempena musim perayaan, majlis hari lahir, kenduri kendara atau juga boleh dihidangkan untuk keluarga tersayang. Bahan-bahan yang diperlukan pun tak banyak, hanya guna bahan-bahan yang ada kat rumah je. Dan cara penyediaannya cukup mudah. Pada anda yang minat dessert yang simple dan sedap ni, bolehlah cuba. Anak-anak makan pun pasti bertambah. Memang cukup lemak manisnya tu, lajulah mereka mengulang. Ada beberapa poin-poin penting yang Umi dah highlightkan di sepanjang video ni. Nak tahu? Jom tonton video ini hingga habis. Langkah pertama, Umi akan siapkan dahulu lapisan cendol bersantan. Umi gunakan bekas kaca ni, masukkan 120 gram gula pasir, 1 sudu kecil serbuk vanila, 1 sudu kecil garam, 1 paket agar-agar serbuk. Guna yang jernih ya. Yang ini Umi dah tersilap beli warna coklat pula. Masukkan je semua 1 paket tu. Beratnya dalam 10 gram. Kemudian masukkan santan pekat dari perahan yang pertama sebanyak 780 ml. Nak lebih sedap dan cukup berlemak, gunakan santan fresh yang pekat dan cukup lemaknya. Tak perlu buka api dahulu ya. Gaul sebatikan bahan-bahan kering tadi dengan cecair santan dahulu. Campak 2 helai daun pandan yang telah disimpul. Kemudian barulah buka api sederhana besar. Masak adunan santan ni hingga mendidih. Tujuan Umi tambah vanilla powder tu untuk wangikan lagi adunan santan ni dan bagi ada rasa-rasa vanilla tu. Selain Umi dah letakkan daun pandan untuk tambah aroma wangi pada lapisan cendol santan ni. Adunan santan dah mendidih, nampak pekat sedikit kan? Baru keluarkan semula daun pandan tu. Tutup api, biarkan sekejap hingga adunan santan ni agak suam-suam suku. Barulah masukkan cendol ya, untuk elakkan cendol-cendolnya mendap ke bawah bila dah disejukkan nanti. Bau aroma wangi dari serbuk vanila dan digabung pula dengan bau wangi pandan tu memang menaikkan selera. Adunan lapisan cendol ni lebih kurang macam ni lah. Tak terlalu cair dan tak terlalu pekat untuk hasilkan puding yang lembut, tak terlalu lembek atau terlalu keras. Sediakan loyang bentuk bunga saiz 20 cm atau boleh guna loyang segi 4 saiz 9 inci. Basahkan dahulu dengan sedikit air. Tujuannya bagi memudahkan puding nanti keluar dari loyang bila dah mengeras. Kemudian masukkan adunan cendol bersantan perlahan-lahan dalam loyang. Bagi lebih mudah dan tak tertumpah, Umi masukkan dahulu adunan ni dalam jug bermuncung, barulah tuangkan ke dalam loyang. Gunakan sudu, buang buih-buih halus di permukaan adunan cendol ni bagi hasilkan puding yang licin dan cantik lepas mengeras nanti. Sebelum disejukkan, gaul-gaul sedikit bagi cendolnya tu sekata di keseluruhan loyang dan Umi sejukkan dalam chiller lebih kurang 15 minit atau sehingga nampak permukaan puding tu menjadi pepejal dan mengeras. Sementara tu, jom buat pula lapisan gula merah. Dalam bekas berkaca ni, masukkan 300 gram gula merah, 25 gram gula pasir, 1/4 sudu kecil garam, 1 paket agar-agar serbuk yang beratnya 10 gram. Gunakan serbuk agar-agar yang jernih ni ya. Kemudian masukkan 780 ml air sama seperti adunan santan untuk lapisan pertama tadi. Campak 2 helai daun pandan yang telah disimpul. Masak sehingga gula merah larut sepenuhnya dan mendidih. Untuk lapisan gula merah ni pun sama, kena rajin-rajin gaul. Bila gula merah dah larut sepenuhnya, boleh nampak kan air gula tu semakin gelap warnanya, seakan-akan kehitaman gitu.
Bila dah mendidih, tutup api dan tapis air gula tersebut untuk elakkan benda asing seperti batu kecil atau lain-lain. Pastikan lapisan cendol ni dah jadi pepejal seperti puding itu. Barulah ambil garfu, cucuk-cucuk manja di permukaan atas puding tu. Tujuannya supaya lapisan cendol dan gula merah nanti melekat dan tak mudah tertanggal. Dah siap cucuk di keseluruhan permukaan puding, perlahan-lahan tuangkan adunan gula merah hingga habis. Memang ngam-ngamlah penuh loyang ni. Kemudian gunakan sudu, pecahkan dan keluarkan bubble-bubble yang ada bagi licinkan permukaan puding ni bila dah sejuk nanti. Bersihkan tepi-tepi loyang jika ada tertumpah atau sisa kotor. Biarkan sebentar di suhu bilik, dah suam barulah masukkan dalam chiller lebih kurang 1 jam atau 2 jam bagi puding cendol ni betul-betul mengeras dan sejuk sebelum dihidang. Ha, tengok tu dah mengeras elok puding cendol ni. Boleh cuba rasa dengan guna jari ya. Sebelum terlungkupkan, lap tepi loyang gunakan tuala basah yang telah direndam dahulu dalam air suam. Tujuannya supaya mudah nanti puding ni keluar dari loyang atau acuannya. Boleh juga sisipkan tepi loyang dengan pisau. Kalau anda guna loyang segi empat tu, lagi mudah sikit. Kemudian sediakan pinggan lepek atau cake stand macam mami gunakan tu. Terus terlungkupkan puding ke bawah, keluarkan acuan perlahan-lahan. Tada! Cantik hasil puding cendol ni kan? Dengan cendolnya yang jelas kelihatan, serta kombinasi warna putih santan dan warna hitam gula merah tu, memang membangkitkan selera siapa je yang melihatnya. Rasa tak sabar-sabar pula nak makan. Nak potong tu ikutlah cita rasa anda. Umi guna pisau pemotong puding yang bergigi ni. Saja nak nampak lebih cantik dan menarik hasil puding cendolnya. Nampak tu lembut, bergoyang-goyang gedik gitu hasilnya kan. Makan waktu sejuk-sejuk lagi ni sedap yak mat. Memang cukup rasa lemak dari penggunaan santan fresh dan digabung pula dengan gula merah di lapisan bawahnya tu. Dah sebiji rasa macam makan cendol tepi jalan. Jom cuba. Banyak lagi resipi-resipi menarik di channel ni. Jadi jangan lepaskan peluang untuk tonton video-video terbaru akan datang dengan menekan butang subscribe. Kalau anda suka hidangan dessert Umi ni, boleh tekan like dan sharekan di laman sosial anda. Jumpa lagi next episode. Assalamualaikum. Bye.